buat si Baba, Bu Ibu. Om Yas. Tuh. Modal yang kaki ya. Tuh. Dulu buat si Baba beli kayak gini satu. Warna hitam. Ini. Yuk, kan. Mau tutup hari. Mau tutup. Hah? Iya, kadang. Setiap hari kadang-kadang. Kadang dua hari sekali, sehari sekali. Enggak, hampir setiap hari, tapi enggak setiap hari banget, kadang dua hari sekali gitu. Tergantung pesenan. Tutup, Ibu. Iya. Tutup, Ibu-ibu, Tanah Abang mau ada ada penyemprotannya? Iya, mau nyemprot. Mau ada penyemprotan, Ibu-ibu, tapi enggak tutup, cuman mau ada penyemprotan doang. Tanah Abang mau tutup, mau ada penyemprotan pembersihan di situ, tutup. Tuh, pada tutup, pada pulang. Mau tutup. Mama Nur lama, ih. Ini kita itu Mama Nurnya itu lama kita udah tutup Mama Nur udah tutup itu belanjaannya Bu Ibu udah sekarang udah tutup terus gimana tuh besok kesini lagi pakai masker Mama. Iya, tinggal nelpon aja. Tutup. Berarti ini mah yang kebanyakannya pegawai-pegawainya, Mas. Belum waktunya tutup. Iya, mau ada pembersihan. Mau. Jadinya suruh tutup semua. Masih 3 toko lagi. Bu Ibu, karena ini udah mau tutup, belanjanya belum semua ya Ibu-ibu, tapi udah mau tutup. Bang, lewat mana? Kita mau cari dulu yang pedas-pedas kata Mama Nur, Bu Ibu. Bilang, Abro. Mama Nur takut. Boleh, tanya aja. Mama bagus. Boleh, tanya aja. Pada tutup, Bu Ibu. Saha, Ma? Ah, gara-gara corona ketutup. Si abang kemana? Bakulan Mama Nur ini. Mama Nur aja yang pusing, Bu Ibu. Ah.
Bener akhirnya. Aduh, hujan di luar. Itu Blok G, mana tuh? Ini asar, ibu-ibu asar. Hilang, bro. Mana aku takut. Boleh, tanya aja. Oh, bagus. Pada tutup, ibu. Saha, mah? Ah, gara-gara corona tertutup. Si abang kemana? Bakulan sama Nur ini. Sama Nur aja yang pusing, bu ibu. Ah, bener akhirnya. Aduh, hujan di luar. Itu Blok G, mana tuh? Ini asar, ibu-ibu asar. Masih esok. Esok. Ibu-ibu nih yang seperti ini ya, jadi yang karet. Jadi jangan, bukan cuma anak muda doang, bu-ibu, ibu-ibu yang udah lanjut umur juga bagus, bagus nih etaneh. Nah, buat ibu-ibu yang badannya sangat langsing, ingin baju tunik kayak gini, ya, yang bahannya bagus, kontak aja ke Mama Nur, bisa banyak model-model ya Mama Nur ya. Banyak model tuh. Banyak motif ya. Kontak aja, banyak warna yang ingin baju segini, bagus nih. Kelana, kelana. Tuh, ibu-ibu bagus. Tuh. Ya kan? Tangannya tuh lagi tuh cangkeng, nenolak cangkeng. Iya, seperti itu.
bawahannya legging, leggingnya ada di Mama Nur, ibu-ibu. Nah seperti ini, ada legging, ada lepis, banyak ibu-ibu ya, silahkan kontak tuh ibu-ibu. Ini masih banyak lagi, ini belanjanya banyak ibu, ini pesenan. Jadi yang pesen itu bukan satu orang dua orang, banyak ibu-ibu. Ini semua pesenan. Alhamdulillah, ini bagus-bagus. Tuh, yang pada mau tuh. Pokoknya mah lihat di IG-nya, di Instagram-nya, ini loh Instagram-nya. Nah, ya, jadi Mama Nur pusing ibu-ibu habis dari Tanah Abang karena belanja itu enggak gampang, ibu-ibu. Capek milih harga yang kayak gimana-gimana itu ya. Seperti itu. Iya ya, susah. Ibu-ibu, ini adalah apa namanya baju apa? Saya punya sinet tunik. Jadi tergantung kerudungnya mau yang apa-apa boleh. Nah, ini Mama Jen saranin yang kayak gini bagus. Nah, kalau ibu-ibu ke pasar sendiri, aku yakin bakalan kalap. Jadi apa yang kita inginkan itu gak bakalan kebeli. Biasanya gitu Mama Jen. Ini belanjaan Mama Jen yang punya pesanan Mama Jen itu benar-benar bagus. Dan jangan salah ya, bahannya itu bukan main. Ini buat ibu-ibu yang suka ke mana gitu ya kan, ini bisa. Yang ini sekarang lagi model baru, belum ada di toko mana-mana ya ibu-ibu, masih jarang ya menurut Mama Jen sih. Nah ini kerudungnya, ini sih kerudungnya kayak gini ibu-ibu, tergantung mau pakai kerudung yang kayak gini atau mau kerudung yang panjang, itu terserah ibu-ibu kesuka ya. Jadi Mama Jen mau pakai ini aja coba. Nah ini bajunya, bisa ibu-ibu lihat ini. Nih ibu-ibu, Mama Jen pakai kerudung ini, bajunya ini yang sekarang model ini kan ada talinya, ada ikat talinya. Ini tuh ibu-ibu, Mama Jen ya masih jarang ya, di orang banyak belum punya ya, ini masih di tokonya Mama Nur ada ya. Tuh, ini ikatnya di sini buat yang badannya yang seming, yang kurus itu. Tuh. Tuh lihat tuh. Bagus kan? Yang kemarin yang warna dongkrak terserah, ini mau kayak gini. Tuh. Ibu-ibu, ini buat layarnya yang kerudung sama yang ini ya. Tapi ibu-ibu kalau pakai kerudung yang panjang juga boleh. Nih, ini tuh baju seperti ini. Tuh. Dan ini yang nomor satu ini bahannya loh ibu-ibu, dingin dan maksudnya itu enggak apa namanya? Jatuh. Iya, jatuh tuh. Ini. Nah, tuh. Bagus kan ibu-ibu? Tuh, ya kan? Aslinya bagus. Apalagi yang badannya tinggi. Nih. Mau jalan ke sana, satu, dua, tiga, balik lagi, satu, dua, bagus.
pesan. Pinggir dari pinggir. Macam-macam. Ada yang kayak gini masih sama model yang Mama Jet pakai. Ada juga ini. Oh, ini mah daftar batik Ibu ini. Tapi bagus, ya, tapi bagus ini batik tulis ya. Batik cetak. Ini ada lagi yang satu model. Pingin yang kayak gini? Boleh. Ibu-ibu yang ingin pesan baju anak-anak bisa juga yang setelan kayak gini, ada di Mama Nur ya ibu-ibu. Tuh. Ini bahannya Spiderman, bagus, bahannya bagus. Tuh, Thailand, ini dari Thailand. Jadi dari belakang. Tuh, ini tuh, ya kan? Thailand. Punya Enggi juga bagus. Ini ada di Mama Nur ya. Ini murah harganya ya.